Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati Allah, kepriye kabare? Mugi-mugi diparingi sehat kali Gusti Allah. Materi dino iki yaiku teks pirembukan bagian loro sing isine unggah ungguh basa. Teks pirembukan yaiku teks sing wujute pacelaton utawa dialog ing basa Indonesia. Pacelaton utawa dialog tegese rembukan antarane wong loro utawa luwih ngenani sauneing bab. Sajrone pacelaton, kita kudu nganggo tata krama sing diarani unggah-ungguh basa. Jadi, di dalam percakapan itu kita harus menggunakan tata krama. Yang dimaksud tata krama di sini adalah unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa yaiku sopan santun, tata susila, tata pramatane basa sing tujuane kanggo ngajine wong liya. Jadi unggah-ungguh basa itu merupakan sopan santun yang bertujuan untuk menghargai orang lain dan juga agar kita dihargai oleh orang lain. Miturut unggah-ungguh basa, basa Jawa kaperang dadi loro, yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko kaperang dadi ngoko lugu lan ngoko alus. Dene basa krama kaperang dadi krama lugu lan krama alus. Supaya luwih terang, gatekno andaran iki. Basa ngoko lugu yaiku basa Jawa sing kedadean saka tembung-tembung ngoko kabeh tanpa campuran tembung krama. Ngoko lugu digunakake siji kanca sing wis rumaket, wong tuwa marang bocah enom. Tulodone, kue opo wis mangan? Maksudnya di sini basa ngoko lugu itu terbentuk dari kata-kata ngoko semua tanpa campuran tembung krama. Dan basa ngoko lugu itu biasanya digunakan orang sepantaran atau orang yang masih muda. Basa ngoko alus ya iku basa Jawa sing ukarane kecampur antarane tembung ngoko lan krama. Basa ngoko alus biasane digunakake kanca padha kanca kan wis akrab nanging luwih ngajeni. Ibu marang bapak, wong tuwa marang wong enom nanging pangkate luwih dhuwur. Tulodone, Pak Bupati isih gerah. Artinya di sini adalah basa ngoko alus itu campuran antara tembung ngoko lan kromo dan biasanya digunakan adik kakak atau teman yang lama tidak bertemu. Basa krama lugu yaiku basa Jawa sing kedadean saka tembung krama. Digunakake wong kang durung akrab utawa durung kulino. Wong luwih dhuwur derajate marang wong sing luwih tuwa. Tulodone atau contohnya Pak Bayu ngertos panggenane Walanda. Basa krama alus yaiku basa Jawa sing kedadean saka basa krama inggil. Digunakake marang wong kang diajeni banget, abdi marang bendoro. Tulodo, Bapak Bupati tak segera. Tata krama sing kudu diugemi sajroning pacelaton yaiku artinya apa? Tata krama atau tata krama yang harus kita perhatikan saat berdialog itu bukan hanya basa atau bahasa yang digunakan tapi juga sikap. Seperti apa? Berikut ayo kita simak. Siji, sadurunge pacelaton ngaturake dingkluk minangka tanda pakurmatan.
Artinya apa? Sebelum kita berbicara, kita harus menunduk dulu sebagai tanda penghormatan. Yang kedua, polatan utawa ekspresi tansah sumeh. Jadi ekspresi wajah kita harus tersenyum, tidak merengut. Tiga, tangane ngapur rancang utawa ditangkepake ing ngarep. Artinya apa? Kalau kita berbicara dalam keadaan berdiri, kita tidak boleh malangkerik, ojo malangkerik. Jadi tangan itu sedikit ke depan. Papat, matep ora tolah toleh lan ora nyawang pasuryane wong sepuh sing diajak guneman. Artinya dalam berbicara itu kita tidak boleh tolah-toleh, dan juga kita tidak boleh melihat mata atau wajah orang yang kita diajak bicara. Yang kelima, ora disambi karo ngemut utawa ngemil panganan. Jadi dalam pacelaton atau dialog itu jangan sambil makan, berbicara sambil makan. Berikut beberapa contoh tembung nguku lan tembung kromo. Katek nongge. Aku, kulo, dalem. Bahasa nusanya saya. Tuku, tumbas, mundut, beli. Omah, griyo, dalem, rumah. Cili, alit. Bahasa Indonesianya adalah kecil. Catatan sinau unggah-ungguh basa sing perlu digatekake yaiku jejer utawa subjek. Saka jejer awake dhewe iso ngira-ngira arep gawe basa apa awake dhewe guneman. Artinya apa? Dalam belajar unggah-ungguh basa itu yang perlu diperhatikan yaitu jejer atau subjeknya. Dengan siapa kita bicara, kita akan bicara dengan siapa. Jadi kalau kita sudah tahu, baru kita bisa mengira-ngira basa apa, bahasa apa yang akan kita gunakan. Apa itu kita menggunakan kromo atau menggunakan nguku. Cukup sakmene wae. Moga-moga manfaat, ojo lali, jaga kesehatan, lan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.